c'est de partir A, B, C, D, E, F. F kebukan dia. Saya dapat kesan tenaga ni F. F ni feel. Feel maksudnya no energy inside. Tak ada tenaga yang dibekalkan. Sebab dia tiruan. Okay? Okay. Tetapi kalau di segi saya nak ujikan tenaganya, saya boleh minta saudara kita ini pegang jet dan saya boleh uji menggunakan kinesiologi. Dalam ilmu kinesiologi, bila saya test, saya set dekat mind saya, berapa level tenaga yang ada pada jet itu, tahan kuat, dengan mudah saya boleh jatuhkan tangannya. One more, kuat, spontan saja. Tetapi kalau jet yang asli, saya kena ambil jet asli ni. Satu ya. Alright. Jet asli yang telah diprogramkan, bila kita buat ujian tenaga menggunakan kinesiologi, push up kuat, saya dah dapat tenaga yang agak kuat. Push up, dia boleh menunjukkan kekuatan. Kekuatan ini datangnya sebenarnya daripada elemen tulang belakangnya yang disupport oleh sokongan daripada otak. Nah, itu tujuan dia. Okay. Terima kasih. Okey, terima kasih Datuk. Okay. Tapi kita bertanya pada kena pasti yang mana original, yang mana yang tulis, yang mana yang tidak. Ya. Yeah. Boleh tanya pada ustaz juga. Ustaz, jika Datuk memprogramkan batu jet ni dengan menggunakan kaedah tenaga, jadi kalau ustaz pula bagaimana ustaz? Kalau ustaz pada sesuatu kes tu ustaz menggunakan kaedah untuk menggunakan batu-batuan. Apakah kaedah yang digunakan oleh ustaz pula? Okey, dalam rawatan saya tidak menggunakan batu. Tetapi ada juga yang minta saya mentenagakan apa tu batu tersebut. Okey, dalam kaedah saya, batu yang saya ambil daripada seseorang, pertama sekali saya akan menilai apa dia punya function pada batu tersebut. Kerana batu biasa digunakan, dia mesti ada dia punya karakter pada batu. Ada orang dia suka pakai batu tu supaya dia naik pada seri dia. So macam mana kita nak mengetahui karakter batu itu dia mempunyai serinya. Itu salah satu ilmu lah yang saya ingat tak sempat kita nak bincang hari ini. Yang kedua, ada setengah orang dia nak kahwin tiga berbadu lah. Dan macam mana dia nak melihat batu itu boleh berguna untuk dia bila dia pakai madu-madunya tak boleh nak marah. Tapi saya beritahu tadi, ada. Saya beritahu tadi, saya tidak menggunakan kaedah batu dalam perubatan saya. Tetapi saya menggunakan jenis akar kayu. Seperti mana yang kita sedia maklum, sama ada batu atau akar kayu, kita boleh mentenagakan dia. Dan banyak kaedah yang kita gunakan dalam marawatan. Salah satu kaedah kita menggunakan kaedah hipnoterapi. Satu kaedah minda separa sedar yang kita gunakan. Kadang-kadang pesakit di depan saya, kalau dia tidak kuat, dengan kaedah bercakap 2 minit sahaja, dia sudah mampu untuk sembuh. Jadi dalam perubatan saya, secara totalnya saya tidak pakai. Tapi kalau sesiapa yang memiliki batu, dia nak mengetahui karakter pada batu dan macam mana nak programkan batu itu, yang itu kita ada maklumat. Ustaz, tapi bagaimana kita nak mengelakkan amalan-amalan supaya setengah-setengah orang bila pakai batu, dia percaya batu tu yang dapat memberikan kuasa penyembuhan dan sebagainya kan? Nak elakkan perkara-perkara ataupun amalan syirik terjadi apabila menggunakan batu-batuan ini? Okey, pertama sekali kita perlu ada ilmu lah. Ilmu memainkan peranan yang paling penting. Sebab saya katakan tadi, pertama sekali kita kena berkeyakinan sesuatu benda tidak punya kuasa. Sesuatu benda hanya boleh diambil melalui khasiat dan manfaat dia. Kemudian yang kedua, soal yang paling besar yang menjadi masalah ada soal kepercayaan. Saya ambil satu contoh kan, kalau kita ambil penyapu, kita selalu orang kata kalau penyapu diterbalikkan dalam rumah menyebabkan pukau tak boleh masuk. Dia bukan soal penyapu tu dinaikkan, tetapi penyapu diterbalikkan, tetapi yang menjadi masalah keyakinan manusia. Begitulah juga dengan benda ni. Dia tidak menjadi satu masalah besar kalau kepercayaan seseorang tu tidak menjadi masalah. Tapi kalau kepercayaan seseorang itu bergantung pada benda tadi, dia boleh menyebabkan akidah kita yang kita dah kristal tu akan berguncang. Jadi maksudnya kita boleh juga menggunakan batu untuk jadikan sebagai tangkal, tapi bergantung kepada bagaimana corak kepercayaan kita ya Ustaz. Dan setakat ini bagaimana agaknya sambutan mengenai perubatan menggunakan batu-batuan ini di kalangan masyarakat umumnya? Okey, setakat ini apabila kita pengamal-pengamal perubatan dah mula advertisekan benda ini, so saya kira sambutan yang amat menggalakkan. Okey. Satu, rahsia ini sebenarnya belum diceritakan. Okey. Cuma kepercayaan-kepercayaan kaum Cina lebih menganggap
kegunaan batu jet ini di kalangan mereka ialah menyebabkan mereka menambahkan seri, kemudian keyakinan mereka meningkat dan bawa tua. Tapi di kalangan bangsa Melayu, kaum Melayu agak kurang. Tetapi oleh kerana keunikan itu, kita menggunakan keunikan itu untuk sepadan dengan benda yang kita nak programkan. Batu yang termahal di kalangan batu-batu ialah jet. Batu yang paling unik is jet. Dan kekerasan dari segi unit kekerasan jet berbanding dengan nilam dan lain sebagainya, jet mengatasi. So kerana dia yang paling late, yang paling highest, yang paling hebat, maka saya gunakan ini untuk diterjemahkan kuasa yang paling hebat, iaitu apabila disuntikkan, diprogramkan dengan kekuatan Quran dan doa. Tadi Datuk ada menyebut batu jet yang merupakan batu yang termahal. Tapi mungkin Datuk boleh kira sentuh sikit harganya. Okay. Di kalangan kaum Cina sendiri mengakui jet ni mahal. Kalau dia tengok orang Melayu guna, dia kata, berapa you beli? Because dia tahu mahal. Puratanya jet ini di kalangan orang-orang VIP guna, di kalangan harganya RM2,000 hingga RM10,000. Sebab saya kata orang yang gunakan jet ini sama nilai dengan emas. Cuma jet tak boleh digadaikan di gadaian. Emas boleh. Satu lagi zaman apa trend yang sekarang ini ialah kebanyakan kaum-kaum wanita VIP atau VIP atau di kalangan student dah mula menggunakan jet because jet agak asing berbanding dengan emas. Dan jet boleh menaikkan serinya. Dan saya lihat orang kesenamaan kita pun juga menggunakan jet. Ya. Dan kalau kita lihat dari sudut perubatan juga, mungkin dalam jangka masa panjang ia lebih menjimatkan. Sebab macam yang dikenalkan oleh Izzati sendiri, dia menggunakan beli hanya sekali dan makannya dapat menyembuhkan. Dengan ini Allah. Jadi saya rasa walaupun harganya tinggi, tapi saya rasa dapat menjimatkan masa, wang dan juga tenaga. Dan nampaknya itu sajalah. Pembincangan mungkin ada kata-kata terakhir daripada Ustaz dan juga Datuk tentang topik yang kita bincangkan hari ini, sedikit saja. Bagi saya sebenarnya kuasa penyembuhan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma pengamal perubatan dalam dalam menyampaikan teknik rawatannya, dia mesti seikhlas mungkin membawa orang itu kepada Tuhan, kepada Allah. Kerana kalau keuntungan semata-mata, bagi saya tidak adil. Kerana untuk menyelamatkan manusia itu daripada masalahnya, ialah sebenarnya kita mengembalikan dia kepada Tuhan. Walaupun kita pakaikan jet, kita dah bagi tahu jet ni kenapa dia jadi begini kuatnya, kerana di dalam itu ada satu kuasa daripada Tuhan. Paling kurang orang akan melihat kuasa penyembuhannya ialah yang mutlak hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ustaz, sedikit rumusan Ustaz mengenai perbincangan kita pada hari ini. Okey, Islam adalah satu agama yang tidak pernah menolak apa sahaja yang kita guna pakai dalam perubatan. Tapi dalam masa yang sama, Islam tidak pernah mengagungkan satu benda sampai kepada tahap benda itu boleh mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Suhami dan juga Dato' Dr. Anas serta Izzati kerana sudi bersama kami berkongsi tentang orang kata satu ilmu baru hari ini tentang perubatan menggunakan batu-batuan yang diharapkan sedikit. Apa yang kita bincangkan pada hari ini sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat kepada penonton di rumah. Dan nampaknya kita ingin berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Ya, anda masih lagi bersama kami dalam Wanita hari ini. Dan sebenarnya Izzan, saya ini merasa sangat berbanggalah kerana adanya orang kata ilmuwan dan usahawan sebagaimana Dr. Anas sebentar tadi yang telah berjaya melahirkan kaedah penyembuhan alternatif menggunakan batu-batuan. Semoga lebih ramai lagi usahawan.